Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, finalis 404. Selamat malam. Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan apa saja program Bupati Indragiri Hilir yang terpilih Bapak Haji Muhammad Wardan untuk 5 tahun ke depan. Silakan. Anak Dora membeli ketan, ketan dibawa ke tempilahan. Terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya memberi jawaban. Program dari Bapak Haji Muhammad Wardan dalam 2 periode yang ke depan. Yang pertama adalah BMIJ Plus terintegrasi, yang mana BMIJ ini terfokus pada pembangunan ekonomi desa, di mana di setiap desa diwajibkan memiliki satu badan usaha milik desa yang akan mengelola perekonomian di desa tersebut. Yang kedua adalah satu desa, satu rumah tafis, di mana dengan program ini kita berharap Indragiri Hilir memiliki generasi yang faqih fiddin dan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Lalu yang ketiga adalah pengembangan produk kebun kelapa dari setiap desa. Kita mengetahui Indragiri Hilir terbentang 500.000 hektar perkebunan kelapa yang tersebar di seluruh desa yang ada di Indragiri Hilir, dan 70% masyarakat Indragiri Hilir merupakan petani kelapa, dan maka program ini mesti kita dukung dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir adalah menghimpun kelapa dari seluruh dunia, dimulai dari desa. Bagi masyarakat Indragiri Hilir, kelapa walaupun tidak bercabang juga tidak beranting, namun kelapa bukan sekedar batang. Kelapa adalah aliran darah, kelapa adalah nafas dari dulu kala hingga sampai sekarang ini. Apapun program milik pemerintah, tentu semua itu adalah untuk memajukan negeri kita, Indragiri Hilir tercinta. Terima kasih.